Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 6 Mei 2024. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 6 Mei 2024, diambil dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan tentang kehadiran yang membawa damai. Markus 4 ayat 39 ini adalah bagian dari Markus 4 mulai dari ayat 25 sampai 41. Bagian ini menceritakan perjalanan Yesus bersama para muridnya. Mereka melakukan perjalanan melalui danau. Mereka telah berangkat, telah meninggalkan daratan, dan sedang berada di tengah danau itu. Lalu datanglah angin atau badai. Akibatnya, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang atau angin badai tersebut. Saat itu Yesus sedang tidur di gurita, dan para murid membangunkan dia sambil berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, merespon seruan dari murid itulah Yesus bangun dan melakukan seperti apa yang dituliskan pada ayat renungan hari ini. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang dapat kita petik dari peristiwa atau kejadian ini? Pertama, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yang namanya gangguan selalu saja ada. Dalam atau melalui alam pun dapat saja kita mengalami dan menghadapi tantangan, bahkan ancaman hidup. Namun, mengetahui bahwa Yesus ada bersama kita membuat hati, pikiran, dan jiwa kita tenang. Atau mempercayai kehadiran Yesus, mestinya kita merasa tenang atau damai, sekalipun sedang berada dalam badai kehidupan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pentingnya menyadari kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup ini kiranya menjadi bagian dan pengetahuan atau iman kita. Karena itulah, agar kita setiap hari memohon penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita dan telah berkorban untuk kita, Ia juga selalu bersedia memberi kita damai, sekalipun hidup kita sedang berada dalam badai duka cita. Misalnya ketika kita sedang berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, Yesus menyapa kita dengan firman-Nya tentang kemuliaan hidup yang akan datang. Ia akan mengubah kegelapan pikiran kita menjadi terang saat kita mengarahkan pemikiran kita tentang kehidupan kekal yang dari Yesus sendiri. Apalagi kalau kita mengingat betapa besarnya kasih Allah bagi kita semua, termasuk juga bagi orang-orang yang kita kasihi dan telah pergi meninggalkan kita, kita boleh yakin dan percaya bahwa orang yang kita kasihi juga
telah pergi untuk bersama dengan Allah. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada waktu kita mengalami masalah-masalah hidup yang menyerang, yang membuat kita takut, cemas, dan berada dalam ketidakpastian, keraguan-raguan, atau ketegangan, atau bahkan oleh semuanya itu, kita merasa tidak tahu apa yang kita mau lakukan, atau kita sedang berada di persimpangan jalan dan tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Kalau kita di dalam ketulusan dan kerendahan hati memohon bimbingan Tuhan, Dia pasti menolong kita. Saat kita menanyakan kehendak-Nya melalui firman-Nya dan menaati firman-Nya itu, maka sebenarnya jalan menuju kedamaian telah terbuka bagi kita. Yesus menyatakan kasih Allah yang kokoh, yang menjaga dan melindungi kita dan orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena kasih Allah bagi kita, sekalipun kita sedang berada dalam badai kehidupan, maka kita boleh merasakan damai dan kasih itu. Inilah janji Tuhan bagi kita, kehadiran-Nya saat kita berada dalam badai hidup, agar kita menerima dan mengalami damai sejahtera Allah. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu boleh kami renungkan, dan kami akan memperoleh damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, kiranya mereka boleh menerima penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, mereka boleh merasakan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai orang-orang yang sedang dalam pergumulan, agar mereka juga memiliki kepastian untuk melangkah, menempuh jalan hidup yang Tuhan tunjukkan bagi mereka. Dan bimbinglah kami juga Tuhan dalam setiap langkah kami. Juga pada hari ini kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami Tuhan, agar kami boleh melakukannya dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan sakit, yang saat ini atau pada hari ini akan menjalani atau menerima tindakan dari dokter. Biarlah itu boleh membawa pemulihan, kesembuhan, atau kebaikan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.